Hai guys, assalamualaikum. Apa cerita hari ini? Wih, hari ini panas guys, alhamdulillah. Okay, by the way, ini video saya pertama kali setelah saya balik ke Malaysia. Sebab hari inilah baru sempat saya nak buat video guys. Dan ini pun dah tengah hari, baru saya dapat jemur baju. By the way, saya balik ke Malaysia tu raya ketiga guys. Nah, balik je sini anak demam. Saya pun demam sekali. Jadi memang tak dapatlah nak buat video. Dan hari ni tu dah raya ke-9. Baru saya dapat buat video. Okey, jadi saya jemur baju, saya sambil ceritalah ya kenapa saya tak ada buat video kat kampung. Masa tu kan saya balik ke kampung 3 hari nak raya ke 2 hari nak raya. Ha, yang ada saya buat video tu. Lepas tu saya sempatlah buat video siapkan bahan masak rendang dengan apa tu? Rebus ketupat. Habis tu tak ada video lagi. Ha, ini masa tu kita berbuka lah. Suami saya buat air. Buat air apa? Teh lychee, sedap betul. Tak tahu kenapa kalau saya balik kampung tu, saya memang malas buat video sebab saya nak quality time. Maksudnya nak memanfaatkan masa yang singkat tu dengan sebaik-baiknya. Kalau buat video kan macam tak selesa kan. Ha. Jadi saya memang jarang buat video balik kampung banyak-banyak. Masa kat kampung tu saya busy sikit. Masa dah sampai tu kan saya masak. Masak pecel, pecel lontong. Buat air, teh olaici banyak sebab kita bagi-bagi ke rumah-rumah macam itulah. Tapi saya memang tak buat video. Habis tu masa raya pertama masak pun saya tak buat video, tapi ada satu video ni masa saya masak rendang. Kenapa saya video? Sebab saya masak rendang tu pukul jam 3 pagi. Tiba-tiba elektrik padam. Ha, ini video dia guys. Nah, ini saya lagi masak rendang. Jadi saya gunakan lampu dari handphone. Ada pelita. Tapi saya tak pakai. Saya pakai lampu dari handphone je. Masak gelap-gelap macam ni guys. Ini malam raya. Dan hujan lebat. Masa saya balik kampung tu sama macam kat Malaysia. Bulan puasa ni panas kan? Sama dekat kampung saya pun panas sangat-sangat. Tapi tiba-tiba malam raya hujan. Sampailah raya ke-1, ke-2, ke-3 tu hujan lebat guys. Jadi untunglah hujan tu dia kejap, ada bas, ada kapal terbang lalu. Masa hujan lebat tu dia ada berhenti, habis tu hujan, berhenti hujan. Jadi sempatlah untuk beraya sekejap-sekejap. Dan saya pun tak ada buat video. Cuma adalah saya buat video sikit untuk masa nak ambil gambar family saya yang ni. Hai guys, assalamualaikum. Selamat hari raya. Masa samping aja. Samping. Bang Bujang dengan Kak Wati samping juga, umur gabung musuh. Ha, ini ni sangat-sangat heboh. Memang susah sikit nak susun-susun. Ambil gambar yang bagus tu memang susah. Dan cuma tu je lah video-video saya. Sikit-sikit je saya ambil. Raya ketiga kita balik Malaysia guys. Pagi-pagi. Hujan lebat. Kapal penuh dengan orang, ramai orang dekat pelabuhan, memang ramai orang balik. Orang balik sebab saya naik dua kapal kan. Ha, dua-dua kapal tu penuh orang. Habis tu kita kena hujan guys. Kat sana kita naik angkutan, naik apa? Dia macam bas, bas kecil. Kat kampung saya nama dia oplet. Jadi nak menuju ke pelabuhan tu tak ada atap.
Jadi kena hujan. Masuk beraya pertama pun kami kena hujan. Anak saya pun kena hujan sebab ke sana kita tak ada kereta guys. Kita guna motor je. Jadi kenalah hujan sikit-sikit, renyah-renyah. Balik sini terus demam. Saya pun demam, anak saya semua. Hari ni baru okey. Saya pun hari ni tak okey juga sikit. Tapi ya sudahlah ya. Lupakan saja yang tak okey tu. Banyak baju guys, banyak lagi baju tak basuh sebab sejak balik sini saya belum ada kemas rumah, belum ada beraya, memang tak sempat nak raya sebab anak sakit. Cuma saya dah siap susun-susun kuih je, itu pun belum ada orang nak beraya. Lagipun saya belum mampu nak masak. Saya pun batuk sesama dan sakit kepala sebab saya tak boleh kena hujan guys. Habis ni saya nak basuh kasut. Sebab selama dekat kampung kasut saya lembap je kena hujan. Tapi saya pakai je sampai kaki saya berkudis macam tu, gatal-gatal. Sebab pakai kasut lembap. Jadi memang tak ada buat selipar hari tu. Pakai kasut je beraya. Aduh. Masa dekat kampung tu saya cuma beraya hari pertama dengan hari kedua. Hari ketiga dah balik sini kan. Itu pun hujan guys. Jadi tak dapat raya banyak-banyak rumah. Tapi pas balik sini, saya cek handphone memang tak ada video saya buat. Kadang rasa rugi, tapi memang itulah, kalau saya balik kampung memang jarang saya nak buat video banyak-banyak. Sebab macam tak selesa kan nak buat video. Kita nak kumpul dengan family. Takut masa tu tak cukup. Kalau kat kampung saya, raya pertama, kalau kita ke rumah orang, ke rumah saudara tu makan ketupat guys. Tu raya pertama je. Raya kedua dah tak ada dah, ketupat tu semua dah tak ada. Kita akan makan kuih. Beza kan kalau kat Malaysia, raya pertama sama kedua, ketiga, keempat dan seterusnya pasti ada makan-makan berat kan. Kalau dekat kampung saya tak ada, makan kuih je. Tergantung lah kalau ada yang masak-masak macam tu. Jadi raya pertama perut akan kenyang, setiap rumah makan ketupat dan lauk kari ayam. Mana tadi penjepit dia jatuh ya? Okay guys, sekarang saya nak basuh kasut dulu sebab Nabil tidur. Dia tu pun tak sihat lagi. Jadi kena cepat-cepat. Tuh, tak lalat. Dah penuh ya? Abang tolong catat nanti ya. Kita orang beraya pakai kasut je hari tu. Memang tak ada beli. Pakai yang ada je guys. Ni ya. Lembab-lembab kasut ni. Baru hari ni sempat saya nak basuh. Nak cerita apa lagi ya? Ha, masa kat kampung tu, saya ada je pergi jalan-jalan, cari-cari buka, kan? Tapi saya memang tak sempat buat video juga. Sebab ke sana tu jalan penuh orang. Saya pakai motor guys, bawa anak-anak kan. Memang susah nak buat video orang ramai. Pergi pasar pun ada, saya beli bahan untuk masak. Apa nama dia? Masak rendang. Dan saya pun sempat juga buatkan family saya popia. Apa nama dia? Martabak mini yang saya selalu buat tu guys. Saya buatkan juga. Sebab dia orang penasaran dengan masakan saya. Tak percaya kalau saya tu dah pandai masak sikit. Jangan main panas bang. Nanti abang sesama. Abang baru baik. Nak sampai kampung saya tu jauh guys. Kena naik 2 feri baru sampai. Jadi kalau ke kampung papa saya hari tu kat Batam kan. Terus satu feri je. Dari Pasir Gudang ni, naik kapal dalam 2 jam sampai lah. Kadang 1 jam setengah macam tu. Kalau kampung mak saya, beza lagi. 2 kapal. Kapal besar dan kapal kecil. Kapal kecil tu guys, penuh orang. Dia sebenarnya tak kotor sangat kasut-kasut ni. Dia cuma disebabkan lembab kan. Jadi kalau pakai tu kaki gatal. Biasalah kat kampung saya kalau... Astagfirullah. Pecah lagi, hari tu baru buka. Dia basah. Orang saya kalau jalan-jalan pakai motor guys. Kami tak ada kereta. Yang ada kereta tu orang-orang kaya je kat sana. Masa tu dari malam raya sampailah pagi tu berhenti sekejap hujan. Habis tu hujan. Hujan terus sampailah. Apa nama dia? Saya balik ke sini. Memang hujan. Dah lebat. Kat sana pun ada 7 likur guys. Cantik lampu dia. Ada yang dari Plita, ada dari lampu LED. Tapi itulah, saya tak dapat buat video. Saya menikmati je tengok-tengok.
susah buat video pakai motor. Takut tercampak handphone. Satu, nak pegang anak lagi. Ada yang tertidur lah atas motor macam tu. Kalau pergi berdua dengan suami boleh je buat video. Okay dah. Bilas. Cabut je lah. Aduh, licin pula bang. Tangan nama. Basuh. Manalah tahu dah boleh beraya minggu ini ke minggu depan. Kat Malaysia kan raya sebulan. Kalau kat kampung saya seminggu dah sepi guys. Dah tak ada orang beraya. Sebab kuih dah habis. Sebab sana tak ada masak masak lagi dah. Masak cuma raya pertama je. Tu suami saya cakap kemarin. Kat sini raya pertama kenyang. Sebab kami kat kampung tu raya pertama boleh 10 rumah tau beraya. Sebab tu kenyang. Setiap rumah makan ketupat. Sekarang makan kari ayam. Makan lepat. Lemang sana jarang jumpa. Paling 2-3 biji rumah je buat. Tapi selama saya kat kampung memang tak pernah dengar orang buat lemang. Okay. Dah siap. Okay guys, saya rasa video saya cukup sampai sini dulu. Nah, nanti untuk saya tengokkan kuih raya saya tu video selanjutnya lah ya. Nanti panjang sangat. Saya nak masak dulu ni. Dah berapa hari ni saya tak masak guys. Suami saya masak, itu pun nasi goreng. Alhamdulillah. Sebab Nabil tu dia demam, dia tak nak lepas dengan saya. Kalian saya je. Jadi memang susah nak bergerak. Baru hari ni lah saya buat kerja rumah guys. Rumah bersepah macam kapal. Macam kapal pecah dah. Ya. Yeah. Dah siap. Nak jemur dah. Okay guys. Terima kasih dah dengan cerita saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.